lagi di Cerita Bengawan dengan saya Anissa. Dan saya Denny Syafrudin. Dan kali ini Mbak Anissa, kita akan membahas beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan di satu bulan kemarin ya Mbak ya. Kita langsung saja ke berita yang pertama, yaitu terkait dengan peningkatan kapasitas SDM untuk pelaksanaan dan pengelolaan irigasi ini Mbak. Mau tahu keseruannya pelatihan? Ini videonya. Pada tanggal 23 sampai 25 Juli 2019, diselenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM untuk pelaksanaan dan pengelolaan irigasi. Pelatihan ditandai dengan simbolis penandatangan STK petugas OP dan simbolis penyematan ID card petugas OP irigasi. Materi yang disampaikan adalah tentang pengelolaan daerah irigasi kewenangan pemerintah, konsep irigasi modern, sistem kerja petugas OP BBWS Bengawan Solo, penataan petugas OP dengan sistem coding, pengenalan sistem aplikasi pembagian air irigasi, dan sukses story pengguna sistem aplikasi irigasi. Petugas OP irigasi dan TPOP praktek di Desa Macanan, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar. Sedangkan petugas OP Bendung praktek di Desa Jejeruk, Kecamatan Candirejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Semoga para petugasnya ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, Mas. Benar sekali, Mbak. Karena petugas ini adalah ujung tombak kita di lapangan. Ya, di mana kinerja mereka juga akan menjadi kinerja kita. Nah, selanjutnya nih ada berita kedua nih, Mas, tentang sosialisasi kegiatan P3TGI wilayah Hulu Tahap 2. Pada tanggal 24 Juli 2019, dilaksanakan kegiatan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi P3TGI Tahap 2. Dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua Petani Pemakai Air P3A Wilayah Hulu, Tenaga Penamping Masyarakat TPM, Konsultan Manajemen Balai KMD, dan Dinas terkait. Materi dalam TOT ini adalah kebijakan P3TGAI dan Pedoman Umum P3TGAI. Dalam acara ini, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama secara simbolis yang dilakukan oleh perwakilan Kepala Desa dan Ketua Petani Pemakai Air di Wilayah Hulu. Baik, itu tadi videonya terkait dengan P3TGAI ya, Mbak ya. Semoga kegiatan P3TGAI ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pastinya ini ada berita selanjutnya nih, Mbak, terkait dengan talk show di Hari Anak dan Hari Sungai. Mau lihat keseruannya? Boleh, boleh. Coba kita lihat videonya seperti ini. Di Hari Anak Sedunia yang jatuh pada tanggal 23 Juli, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menyelenggarakan talkshow bertajuk Sungai Sahabat Anak bersama Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDHA, Sri Wahyu Kusumastuti STMSI, guru dan siswa SDN 1 Ngargorejo Ngemplak Boyolali. Mau tahu gimana serunya? Tonton versi lengkapnya di YouTube BBWS Bengawan Solo ya. Di Hari Sungai Sedunia kemarin, pada tanggal 29 Juli, kita juga punya talkshow yang super seru bertema meramu sungai untuk masa depan. Ngobrol seru bareng sama Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai Sugeng Wiratna STMT dan Ketua Komunitas Kalimitoro Saiful Ulum. Banyak pesan dan harapan untuk bekal di masa depan loh. Cek video lengkapnya di YouTube BBWS Bengawan Solo ya. Seru banget ternyata ya Mas ya, anak-anaknya sampai ikut talkshow loh. Iya benar sekali. Nah, terus nih ada juga acara pentas karawitan di Gedung Sriwedari. Kira-kira pernah nggak sih kamu ikut karawitan kayak gitu? Kalau ikut pentas sih, belum pernah sih Mbak. Tapi kalau cuman mukul-mukul aja sih, pernah. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita lihat videonya. Hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 kemarin, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo mengadakan nonton wayang orang di Gedung Wayang Orang Sriwedari, yang dibuka dengan penampilan ibu-ibu paguyuban karawitan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta karawitan oleh ibu-ibu Dharma Wanita BBWS Bengawan Solo. Mau tahu lagu apa saja yang dimainkan? Nonton saja full performance-nya di YouTube BBWS Bengawan Solo. Mbak Anissa, kemarin ikut nonton wayangnya nggak? Ikut dong. Wah, pasti seru juga ya. Iya, ini adalah salah satu kebudayaannya di kebudayaan Jawa ya khususnya ya. Iya. Bagaimanapun kan kita sebagai orang Jawa ikut melestarikan budaya yang ada di Jawa gitu ya Mbak. Kemudian untuk berita selanjutnya ini Mbak, ada kunjungan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ke BBWS Bengawan Solo. Coba kita lihat videonya. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Muhammad Arsyadi MA
berkunjung ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo pada hari Rabu 31 Juli 2019. Didampingi pejabat eselon dan kesatkeran, Arsyadi mengunjungi unit hidrologi, melihat proyek air Tirta Bengawan dan studio Bengawan TV. Dan yang terakhir nih Mas, ada acara pengarahan non-PNS yang diadakan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus kemarin. Pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo melalui Kepala Subbagian Kepegawaian menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan kontrak kerja pegawai non-PNS semester 2 tahun 2019 di Gedung Pertemuan Jasa Tirta 1. Dalam kegiatan ini, Kepala Subbagian Kepegawaian Suprianta SAMSI menjelaskan tentang kontrak kerja pegawai non-PNS sekaligus sosialisasi tentang rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo tidak henti-hentinya mengembangkan jenjang karir pegawai non-PNS dengan berkomitmen untuk mendukung tentang non-PNS yang akan mengikuti tes ASN maupun P3K. Buat kamu yang mau tahu info lengkapnya, langsung bisa aja cek di website dan Facebooknya BBWS Bengawan Solo. Kemudian juga ada di Twitter dan Instagramnya @BBWSBSolo. Nah, buat kamu juga yang mau tahu keseruan kita, langsung aja lihat channel YouTube kita di BBWS Bengawan Solo. Dan jangan lupa ya, klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya karena loncengnya itu gratis. Baiklah, demikian cerita Bengawan kali ini. Saya Denny Syafrudin. Dan saya Anissa. Bye-bye.